kita dapat kesempatan dari Faris Surian Travel dan Pondok Pesantren dari Soli ada di Kedahan Salangan Kota Depok. Pak Heri nih, 10 menit lagi lewat Cibatu ya. Tadi malam pakai Kuto JS Selatan. Tadi sempat ngobrol di Pangandaran waktu beliau istirahat di Banjar. Ya, gentong-gentong. Big wheel loh. Lagi di gentong nih sama rombongan Pondok Pesantren Darus Solihin. Ya, ini tanjakan gentong. Udah, ini terakhir tanjakan. Satu lagi di atas nih. Tinggal turun. Mana yang tadi ngomong, guys? Wah, depannya kontainer. Oke. Ya, lihat driver dulu. Ada Bang Yudi juga. Wah, Mercy ini di depan Mercy. Satu lagi ada kontainer. Mercy kalau udah ditanjakan suka kecengklak. Ya, kita doakan saja tidak ada hambatan ya. Namanya digentong ya seperti ini. Nanti kita bisa balap kontainer di turunan, tapi itu pun sangat ekstrim dan harus saya kira hati-hati ya. Iya. Gimana kabarnya? Kita jalan-jalan nih sama para dewan guru ya, ngerai berkah tentunya. Dan para santri habis bukan hanya liburan, tapi juga menikmati silaturahmi, menikmati jamuan-jamuan rohani ya di Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Pesantren Al-Qur'an Cijantung. Sudah diupload ya full trip. Yes. Darus Solihin ya di Transportasi Indonesia. Ini sinyalnya agak jelek, tapi kita tetap ngerekam offline ya. Ya, alhamdulillah kita dapat kesempatan jalan-jalan lagi sama para guru, para kiai ya, luar biasa tentu. Jadi di tengah kita iseng-iseng hunting bis, kita masih bisa menggali ilmu ya yang tentunya bermanfaat di dunia dan akhirat. Woi, Budiman. Iya. Wis, dibalap sama Budiman. Budiman Cicahan ya. Dari Tasik tujuan Cicahan Bandung. Ya, kita dapat kesempatan dari Faris Surian Travel dan Pondok Pesantren dari Soli ada di Kedahan Salangan Kota Depok. Thank you.
Cipendei baru ada turunan ekstrem. Ya visual Aska, terima kasih, mantap, luar biasa. Cuacanya hujan gerimis. Pangandaran juga tadi sampai Banjar Sari, hujannya cukup deras. Ya, tidak hebat, hebat. Ini siapa yang bawa? Ya mantap ya, depan ngasih sen kanan terus, jadi menandakan bahwa di depan kosong, jadi yang di belakang ngebundutin bisa ngikutin terus. Nah ini sportivitas driver-driver bis Garut Selatan. Rasa aman buat yang mau membalap atau kontainer juga ya. Nah ini termasuk etika dalam berlalu lintas, jadi nyalain lampu sen itu nggak sembarangan. Dan nggak begitu Pak Sobir? Ya betul. Betul ya. Oke. Nah bagaimanapun dimanapun ya, ilmu itu banyak, bisa nongkrong di jalanan, di terminal. Jadi gini lihat, oh. Ya ini kita lewati jembatan, di bawahnya ini rel kereta Cipendei. Biasanya ya kargo ini sudah melintas, di belakangnya ada Kuto Jaya Selatan. Nah itu Kuto Jaya Selatan lewat. Kuto Jaya Selatan baru lewat, lewat stasiun Cibatu nanti pukul 16:30. Tadi kereta ini susul di ujung ya. Mesin-mesin biasa ikut belanja. Ya, ini mulai turunan ekstrim dari sini sampai Pondok Pesantren Anur hingga pertigaan nanti ke Malabar. Sidin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sandi Garut masih bareng PO Liz dan Dunia Travel. Membawa rombongan Dewan Guru dan Santri Pondok Pesantren Modern Darussolihin menuju Kota Depok, Jawa Barat. Please menahan ya, ada yang overtake truk. Nah ini makanya saya bilang di sini ekstrim, kita bisa lihat kontur jalannya dan juga garis kuning lurus ya. Garis kuning lurus di sini panjang, nggak putus-putus, dalam arti tidak boleh melakukan overtake kecuali dalam keadaan darurat. Karena ini lokasi yang sangat rawan ya, tentunya. Nah, ini turunan panjang di depan. Aska pamit, siap Aska. Terima kasih banyak. Semoga jadi anak yang cerdas, tetap belajar. Salam buat kedua orang tuanya. Diguil hujan, mohon hujannya. Rupanya hujannya gerimis. Big Will, gimana kabarnya di Rambutan Citra? Irwan Hasibuan, mantap, Bukit Tinggi, gimana Bang? Kita kemarin sama Bang Yudi, sama Sam Mustafa ya, keliling di Sumatera, luar biasa. Terima kasih Bang Irwan yang ada di Bukit Tinggi. Hujan seperti ini sangat ekstrim ya. Kenapa ekstrim? Kalau hujan gerimis gini bisa membuat jalan aspal ini licin, begitu juga rel kereta api. Rel kereta api biasanya dari Ciawi sampai ke arah tadi Cipendei itu treknya yang banyak kereta mengalami slip dan mogok ya, hujan kayak gini. Jadi kalau menurut para supir sama masinis, mereka mengatakan jalur selatan kalau hujannya deras itu lebih aman dibanding hujan gerimis seperti ini.
karena sangat ekstrim ya, licin banget pelurunya. Kereta-kereta juga biasanya tim-tim pagi yang suka mogok di jalur selatan. Dan intinya kita tetap berdoa dan mendoakan segala yang melintas para pengguna jalan di Riyadza ini keselamatan, tentu dengan banyak berdoa dan mawas diri, tetap berhati-hati. Ya, ini turunan terakhir ya. Ini turunan terakhir di sini, langsung nanti agak rata di Malangbong. Selamat datang di Tunggu Like-nya yang baru bergabung. Kita masih bersama dengan Paris Sobat Travel membawa rombongan pondok pesantren modern dari Solihin. Kebetulan saya ada kesempatan bersama tim Paris Sobat Travel, ada Bang Yudi, ada Bang Muka ya. Jadi pas ada kesempatan saya ikut, tapi saya akan mundur diri di sekitar Warung Bandrek ya. Kita ada aktivitas lain, biasanya teman-teman juga seperti itu, ketika mereka ada waktu luang, mereka bisa turut serta dengan Resident Travel membantu kelancaran perjalanan para kiai, para guru, pimpinan-pimpinan majelis taklim atau sekolah-sekolah umum juga banyak yang nyewa ya. Jadi yang penasaran dengan paket Paris Travel ya, biasanya itu ada di deskripsi, tinggal di kontak. Oke, kita sampai pertigaan Pasar Malangbong, lurus ke arah Wado ya. Itu jalan yang cukup ekstrim, Wado, sana nembusnya ke Sumedang. Lurus. Kita belok kiri ke arah Leles. Apa? Ke Leles. Turunnya Lewo Persamana Perimbangan. Alhamdulillah perjalanan dari Pangandaran hingga detik ini dianugerahi kelancaran diselamatkan oleh Allah SWT, tentu berkat kinerja dan kerjasama semua pihak ya, bagi para supir, bus driver juga, terus para pemandu wisata, dewan guru yang selalu cermat mengarahkan santri dan santriwati sehingga kita perjalanan nyaman dan aman. Ya, kita mulai meliuk-liuk melewati jalan lintas Malangbong di Waluya menuju ke Lewo, kecamatan